semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Mega Restanti yang biasa dipanggil Bubu. Hari ini Bubu lagi di vlog dan sekarang mau ekstrakur ke Yogyakarta. Ikutin ya. Ya, akhirnya kita ketemu sama ibu guru. Belajar aku belajar, ya ampun. Kamu jangan ngetawain aku dong. Bu guru aja takut di sini. Ada contekan aku loh. Apalagi saya. Semangat ya Bu. Jangan deg-degan Bu. Maju aja dulu. Aduh. Nah, kalau di atas sini ada Gesper Air Outlet atau umumnya kalian tahu itu AC, tinggal diputar aja buka tutupnya. Terus ada tombol buat ngidupin lampu. Dan lampunya bisa diarahin juga. Terus di sini ada fasten seatbelt sign tapi itu lagi off. Terus itu ada no smoking sign. Di sini ada tempat untuk masker oksigen tambahan. Terus ada speaker dan ada tanda, bukan, tombol untuk manggil Mbak Pramugarinya. Terus sebelah sana ada tempat untuk peralatan darurat di pesawat. Terus ada airfy juga. Aku mau jelasin yang namanya airfy. Sebelum mulai kita tutup dulu jendelanya biar kelihatan. Terus kalian nyalain dulu mode terbangnya. Ini udah nyala mode terbangnya ya, tinggal masuk ke wifi terus nyalain aja, nanti ada tulisan Batik Entertainment, tunggu aja. Udah, nanti dia masuk ke websitenya continue to airfy, tinggal diklik tuh kayak gitu. Tunggu dulu ya berapa saat, nanti pindah ke websitenya.
Terus di situ kalian nanti disuruh ngisi nama, jenis kelamin, usia 35 tahun, alamat email. Sebentar, jangan ngintip. Bukan email aku sih, tapi email yang aku ingat aja. Terus udah, nanti masukin nomor telepon juga. Nah, itu juga bukan nomor telepon aku ya. Terus udah finish, tinggal kalian masuk deh untuk ke entertainmentnya. Di situ ada film. Nah, kalian bisa lihat ada Hollywood, terus ada yang Indonesia, ada Stupid Boss 2, terus ada juga film Mandarin. Jadi semuanya lengkap. Di sebelahnya juga ada film buat anak-anak. Kalau kita lihat di sebelahnya lagi, itu ada gaya hidup. Jadi ada kayak fashion, terus kuliner, ada tempat wisata favorit biar kalian nggak bingung mau kemana aja. Jadi di situ juga diliatin yang bagusnya kayak mana sih tempat favorit wisatanya. Terus ada juga permainan, jadi kalian nggak bosan di pesawat itu mau ngapain, karena bisa nonton film, bisa main game, bisa lihat-lihat. Seru kan naik pesawat sekarang? Nah, ini aku mau coba nonton. Jadi aku mau nonton ini aja. Tinggal klik mainkan video. Ditunggu ya, agak lama soalnya. Nah, tunggu, sabar. Sabar, lama. Kenapa lama? Sabar. Iya, yeah, aku putar dulu HP-nya ya. Sabar. Sabar, Bubu. Udah. Nah, udah nih, udah mulai filmnya. Nah, bagus kan? Jadi sekarang Line Group ada entertainment-nya, Line Air atau Batik Air. Ayo naik pesawat bareng Line Air dan Batik Air. Siapa tahu ketemu sama Bubu. Ditunggu ya naik pesawatnya bareng Bubu. Yeay, seneng deh bisa nonton di sini. Review isi di dalam tas Bubu ada apa aja sih? Ayo ikutin, dibuka ya. Yang pertama kali ketemu adalah telepon genggam. Terus ada coklat karena Bubu suka ngemil, dan ada bedak. Terus ada juga ini pulpen. Terus ada lipstick 2, dan terakhir ada hand sanitizer. Terus kalau di tas hitam ini ada handspray, terus ada senter. Ini wajib dibawa biar kalau misalnya nggak kelihatan bisa kita senter kalau periksa lavage under seat. Terus ada juga sewing kit, jadi kalau roknya robek jadi tiba-tiba bisa dijahit dadakan. Juga ada jam tangan spare, kalau jamnya mati bisa langsung ganti, itu wajib. Dan ada juga baterai, ini wajib. Semua dibawa di dalam tas. Terus ada juga dalam sini dokumen, ada paspor, terus ada FAC.
flight attendant certificate. Udah, sembunyi, udah selesai isinya. Gak banyak kok. Pak, makasih. Pak, makasih. Di atas aja. Mbak, ikutan ya. Kita ada di mobil. Ramai banget. Kemana tadi katanya? Sampai di sini aja perjalanan Bubu ke Yogyakarta naik Batik Air. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye.